Sementara itu pemirsa, komunitas pemuda PIDI menggalang dana pembangunan sumur wakaf Aceh di Palestina. Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama dengan Aksi Cepat Tanggap Aceh dan Masyarakat Relawan Indonesia PIDI serta Pemuda Peduli Palestina Kota Brünnhun. Relawan turun ke jalan seputaran Simpang 4 Terminal Bus Kota Sigli, termasuk di kawasan Kota Banda Aceh, menggalang dana bantuan tersebut yang tergabung dalam lintas komunitas untuk pembangunan sumur wakaf. Afdahlul Rahman, koordinator aksi, mengatakan gagasan membangun sumur wakaf Aceh tersebut didasari fakta di lapangan bahwa 97% air di sana tidak layak konsumsi akibat tercemar limbah beracun. Kali ini lintas komunitas menggalang kepedulian masyarakat, menjalin kemitraan, dan mengajak seluruh dermawan mewujudkan sumur wakaf rakyat Aceh untuk Palestina. Pembangunan sumur wakaf di Palestina menurut Ibnu Khaldun akan menjadi kelanjutan cerita kedermawanan orang Aceh seperti wakaf Baitul Arsi di Mekah dan pembelian pesawat pertama Indonesia. Di bumi Palestina, kita tahu bahwasanya Palestina hari ini menjadi sentral penyerangan dari kaum Zionis Israel, tepatnya di perbatasan kota Gaza, di mana hari ini di Palestina sana sumber air yang ada sudah tercemar, bahkan dari sejak tahun 1990 sudah terkontaminasi oleh limbah-limbah yang disebabkan oleh serangan-serangan Zionis Israel. Akibatnya 97% sumber air di Palestina hari ini tercemar. Oleh karena itu kami sangat ingin mengharapkan donasi dari masyarakat, tentunya masyarakat Aceh secara khusus, untuk mewakafkan sedikit hartanya di jalan Allah untuk mewujudkan sumur wakaf orang Aceh pertama di Palestina. Saat ini sebanyak 1,9 juta warga Palestina mengalami krisis air bersih. Masyarakat diharapkan turut serta membantu warga Palestina. Dari Sigli, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.